Hai guys, jadi ini aku lagi OTW mau ke Ciputra SMG Eye Clinic. Hai, jadi aku ini lagi deg-degan banget karena ini pengalaman pertama aku mencoba LASIK ya. Aku punya minus dan silinder sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Kayak yang kanan ini 2,5 sama setengah silinder, yang kiri kalau nggak salah minus 2 tapi silindernya 0,75. Kali ini aku mencoba Relax Smile, katanya ini treatment terbaru dari LASIK. Jadi kalau LASIK itu misalnya permukaannya di buka semua, kalau Relax Smile itu hanya sedikit, katanya sih jauh lebih aman juga. Tapi tetap aja aku deg-degan banget, pasti ada kepikiran, aduh gimana nih kalau misalnya amit-amit gitu nggak bisa lihat lagi gitu loh. Semalam juga sampai nggak bisa tidur, padahal katanya kalau misalnya mau melakukan tindakan seperti ini, yang paling penting itu adalah sebisa mungkin kita harus menjaga kondisi mata kita biar prima, supaya tindakannya itu juga mulus gitu loh. Nah, terus ini juga aku ditemani oleh ada Mamun di sini dan juga ada Guntur. Halo guys. Karena aku deg-degan banget jadi aku membawa masa, aku tidak mau sendirian. Kita sampai di sini dulu apa? Seserem itulah sih. Aku soalnya enggak pernah diceritain prosesnya jadi. Oh, gitu. Jadi enggak tahu kayak seserem apa sih gitu loh. Yang ini sebenarnya paling butuh. Aduh, ini sih kamu butuh. Minus berapa? Aku minusnya 4. Nggak kelihatan sama sekali kalau kayak gini mah, sama sekali parah. Sebenarnya Mamun lebih butuh daripada aku guys, tapi para cowok-cowok ini nggak ada yang berani. Jadi aku duluan yang disuruh maju. Guntur mau ini dulu, lihat si Pau-Pau dulu gimana, baru oh, dia mau ikut. Kurang ajar, gue dikorbankan duluan guys, aduh. Deg-degan guys. Kalau Relax Smile ini, lasernya langsung tembus ke bagian tengah kornea. Jadi kalau untuk yang matanya kering, ini memang cukup sangat baik. Ini baru yang namanya meditasi. Harus melawan diri sendiri. Kalau buat kalian yang smoking gitu ya, sebaiknya kalian harus berhenti after LASIK, karena biar smoke-nya itu nggak mengganggu mata kalian, karena kan itu ada debu, ada partikel, dan dia partikelnya lebih kayak bahkan udara ya. Nah, udara itu takutnya bisa mempengaruhi penyembuhan kalian. Belum melakukan tindakan ada yang namanya screening ya. Screening itu adalah rangkaian pemeriksaan untuk menyatakan layak atau tidak nih dilakukan tindakan LASIK. Yang pertama biasa kita cek minusnya, terus kita juga cek tekanan bola matanya bagaimana, lalu kita cek juga bentuk kornea sendiri, ketebalan korneanya, cek kadar air matanya. Kalau secara keseluruhan baik, overall baik, kita bisa langsung tindakan hari ini sampai 1 bulan ke depan. Siap deh, sampai jumpa. Sampai jumpa. Mau masuk ke kamar bedah, cuma pesennya cuma satu, dia punya password. Hah? Password. Password? Iya. Sudah tahu passwordnya? Belum. Pasrah. Iya betul. Passwordnya pasrah, artinya okay. Apapun yang kita kerjakan, yeah. Rizky harus pasrah. Siap dok. Supaya semua berjalan baik. Ya, masker kebalik lagi. Oh, kebalik ya? Kita masuk sekarang, kita sini. Yeay! Kalau di meja operasi, berjalan dengan cepat, bener? Asli. Kalau si Relax Smile cuma satu kali laser. Lasernya itu cuma 21 detik sampai 27 detik. Sebentar itu, dan satu mata hanya 5 menit. Dua mata 10 menit. Kasih bola-bola sampai. Iya. Ada bola-bola, stress ball ya biar lebih santai. Seperti ini. Ini kayak lagi nonton pertandingan bola, deg-degan dikit gitu loh. Ada jurinya ya. Tapi gila sih, ternyata prosesnya secepat itu dan seperti itu bisa ini ya, tapi
testifying. Iya, testifying kan. Teknologi ya. Iya, ya. Sedangkan cuma tinggal 4 menit bisa hilangin benar. Iya. Nah, ini udah pindah ke mata sebelahnya. Biasanya mata kedua lebih enggak tenang, udah tahu mau diapain, refleks. Kalau pertama kan tahu-tahu pasrah. Nanti yang kedua mungkin lebih aduh, oh tapi akan ada rasa ini, rasa itu. Tapi masih cepat aja, ini udah selesai ya. Cepat dong, 4 menit dong. Sukses ya. Sukses ya dong ya. Thank you dokter. Untung dokter Heru sangat calming tadi ya. Aku tadi kayak udah mati suri dikit kayaknya. Udah gak apa-apa, relax aja sampai gitu. Berasa cepat atau lama? Lama. Cuma 12 menit. Iya loh, padahal cepet banget prosesnya. Tapi seru banget. Thank you banget dokter Heru semuanya. Thank you. Tadi ya, kayak lagi trip ke heaven, sumpah. Lagi trip ke surga yang ada cuma cahaya doang. Terus di situ beneran cuma bisa pasrah. Tapi kalau ditanya apakah worth it untuk menghilangkan minus, ini sih worth it banget. Secepat ini ya prosesnya gitu kan. Tapi hasil yang dapetin langsung kayak lebih clear gitu, rasanya enak sih gitu. Dan aku tadi dipasangin soft lens sementara supaya besok pas ngontrol lagi nanti baru dicabut biar lebih berasa nyaman aja sih, biar nggak terlalu sensitif matanya. Untung dari tadi ini aduh aku nggak bisa lihat, aku nggak bisa lihat kalau nonton. Jadi dia pegang kameranya, dia pegang tapi dia nggak mau lihat, aku nggak bisa lihat, nggak bisa. Sekarang tuh aku udah bisa baca di situ, padahal biasa jarak 50 cm aku sama sekali nggak bisa baca, tapi ini aku udah bisa baca yang jauh. Sampah. Itu kata pertamanya. Sampah. Ini juga ya. Kata pertama gua sampah. It's time to unframe your side. Hari pertama dari operasi yang aku rasain itu matanya masih berasa buram karena mungkin belum healing sempurna ya, tapi kalau aku ngeliat jauh gitu, ngeliat tulisan udah jelas, udah clear banget gitu. Dan sekarang aku mau kontrol, sekalian mau cabut soft lens pelindungnya yang kemarin bekas operasi. Matanya sekarang jangan deket-deket. Jadi udah hari kedua. Untuk sekarang sih yang kanan gak ada rasa apa-apa ya, tapi untuk yang sebelah kiri masih agak gak enak. Aku udah berkali-kali tetesin tetes matanya, tapi masih ada rasa gak enak ya. Kalau misalnya aku tutup dan aku lihat yang sebelah kanan tuh udah clear dan aku udah bisa ngeliat jelas, tapi sedangkan kalau yang sebelah kiri masih agak buram-buram gitu dikit guys. Jadinya baca buku ya. Jadi udah hari keempat dan ini aku mau pergi jalan-jalan dulu ke PI. Dan ini aku cuman pakai sunglasses aja buat jaga mata aku. Ini aku nyetir sendiri. Harusnya sih aman ya semuanya karena aku udah ngeliatnya super clear. Oke, so jalan-jalan dulu ya. Hai guys, jadi udah hari ketujuh dan ini aku lagi OTW mau kontrol. Untuk pandangan aku sih sekarang walaupun aku bisa melihat dengan jelas tulisan-tulisan itu, tapi tetap ada efek-efek blurnya sedikit gitu. Aku nggak tahu apa karena memang ini baru seminggu, karena kata dokternya fully bener-bener recover itu di sebulan gitu. Makanya nih aku penasaran banget, pengen cepet-cepet ketemu dokternya dan mau tanya kondisi aku sekarang. Ya guys, jadi ini udah sebulan setelah aku lasik dan ini adalah the best
decision in my life. Menurut aku LASIK itu mengubah hidup aku banget. Sekarang aku nggak perlu lagi pakai kacamata, nggak bawa kacamata lagi kecuali sunglasses aja. Pandangan aku semua udah lebih clear, aku udah bisa beraktivitas seperti biasa, olahraga, berenang gitu, semua juga udah boleh. Pokoknya aku happy banget sih, karena aku sekarang udah bisa ngelihat lebih jelas tanpa harus nyipitin mata, tanpa harus pusing, jadi juga mengurangi sakit kepala aku gitu. Banyak banget deh hal-hal positif yang aku rasain setelah aku melakukan LASIK ini. Jadi buat kalian yang masih ragu, aku rekomen banget. Ini akan mempermudah hidup kalian jauh. Kalian gak perlu worry untuk banyak banget mitos-mitos yang aku tahu, kayak misalnya banyak yang bilang habis LASIK nanti gimana kalau misalnya ada katarak, apakah masih bisa atau enggak. Nah itu adalah mitos ya guys. Jadi kalau untuk katarak sendiri sama LASIK itu berbeda. LASIK itu tuh di lapisan terluarnya, kalau katarak itu di dalam. Jadi walaupun kalian udah LASIK, kalian tetap masih bisa operasi katarak kalau nanti tuanya ada katarak. Apakah LASIK bisa dua kali atau enggak? Kalau sesuai kata dokter ya, waktu itu dijelaskan bahwa LASIK itu memang mengurangi lapisan kornea mata. Tapi kalau misalnya kornea mata kalian masih tebal dan di kemudian hari kalian pikir mau LASIK lagi, sebenarnya masih bisa, tapi tetap lagi bakal dicek dulu apakah ketebalan kornea kalian masih boleh untuk LASIK atau enggak. Buat kalian yang masih banyak pertanyaan, kalian bisa langsung aja ke Ciputra SMG Eye Clinic. Harganya di sini aku tulis ya. That's it. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See ya.